Apakah sinyal 4G pada ponsel Android Samsung kamu tiba-tiba menghilang? Tenang, berikut salah satu cara yang bisa kamu coba untuk dapat memperbaikinya. Sinyal 4G hilang? Bisa jadi karena pengaturan jaringan pada Android kamu tidak sengaja berubah. Nah sekarang, coba kamu pergi ke pengaturan. Buka menu koneksi. Lalu pilih jaringan seluler. Nah, penyebab sinyal 4G kamu menghilang adalah karena pada mode jaringan ini, kalian tidak mengaktifkan sinyal 4G-nya. Oleh karena itu, ubahlah pilihannya dengan memilih mode yang ada 4G atau LTE-nya. Nah, jika sinyal 4G masih belum muncul, tap pada operator jaringan, lalu kita pilih jaringan secara manual. Tunggu beberapa detik pada saat proses mencari jaringan. Lalu pilihlah jaringan sesuai provider yang kalian gunakan. Dengan cara tadi, seharusnya sinyal 4G pada HP Android kamu sudah dapat diperbaiki. Jika masih belum muncul juga, ada kemungkinan memang terjadi gangguan sinyal pada operator seluler yang kamu gunakan. Kemungkinan faktor cuaca, pemadaman listrik, peningkatan layanan, dan lain-lain. Oke guys, sekian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton.